Oh ya guys, kalau ke Jakarta jangan lupa ke Sate Pak Heri ya. Karena udah recommended banget. Belum ke Jakarta kalau belum ke Sate Pak Heri. Kalau misalkan orang tuh kan kan nyari kuliner, nyari makanan tuh. Iya. Apa? Disisain buat di rumah. Nah. Moments later. Lupa, jangan lupa ya. Itu. Satenya tergantung porsi ya guys ya. Kadang ada 10 bisa. Sombong amat. 5 juga bisa. Hari itu kan nasi goreng, sate, nah sate, bumbu kacangnya tuh guys, udah meleleh. Berkesan banget. Mau coba. Sate di mana-mana. Biasanya nih guys ya. Sate itu kan ada yang bentuknya tuh gede. Jadi dagingnya tuh gede. Kalau ini kan buat ya, dagingnya tuh pas, pas, kecil enggak, gede enggak, pas, kan enak yang pas-pas gitu kan.